persoalan tentang kalau tak tak setuju, mahu, tidak bersetuju. Kalau tak mahu kan, kita ni kita ambil konsensus. Okay. Kalau dah ramai orang kata kita nak juga, orang kata bangunkan, kita mau majukan orang kata tanah Melayu ni di Kampung Baru ni, okey, potensinya sangat-sangat tinggi. Okay. Jadi kalau orang kata kalau tahun depan kita kita dah dapat percentage yang persetujuannya berapa untuk ini jual beli ya, harga yang kita tawarkan harga jual dan beli. Kalau tak bersetuju, maknanya kita pergi kepada option yang terakhir, iaitu pengambilan balik tanah. Okey. Okey. Yang itu mengikut prosedur biasalah. Okey. Itu tiada tawar menawar lah. Tiada tawar menawar. Okey. Tapi kita pergi mahkamah lah. Mm-hmm. Proses. Nak ke kan? Sampai ke situ? Tak. Tak perlulah. Ya, kan? Jadi 21 hari bulan ini ada. Okey. Sebanyak mana lagi yang boleh dibincangkan ataupun akan dibentangkan tetap 21 bulan ini, diumumkan itulah apa yang dimaklumkan, itulah dia, ataupun masih boleh ada kompromi lagi, boleh bincang lagi? Setakat ini insyaAllah itulah dianya. Okay. Tapi kita boleh bincang dari segi macam mana kita nak bangunkan. Okay. Okay? Kamu ada itu, masa lagi ada lah. Masa lagi sebab minta maaf lah, seperti yang pemanggil yang pertama tu kan, tiba-tiba tangguh. Bukan nak tangguh. Okey, sekarang kita dah tetapkan. Okay. Kita dah membuat kajian kita dan kita dah mengambil nilaian tanah yang terbaik, bukan untuk kami, untuk penduduk. Orang kata the high end tu. Yang paling maksimum kita ambil tu. Kan, saya pun nak tahu juga nilainya. Berapa? Baik, Datuk Rosida. Ustaz Azizi, ya, sekarang ini ada lebih kurang 3 hari lagi lah ya, sebelum perjumpaan itu. Okay. Mungkin masa ini boleh digunakan oleh penduduk kalau nak bincang-bincang sekarang, kalau nak ya, dapatkan kata sepakat sekaranglah masanya. Dalam tempoh ini apa yang Ustaz rasakan perlu dilakukan bersama? Saya rasa ini adalah waktu yang terbaik. Dan saya rasa seperti mana yang berbagi Datuk beritahu tadi, memang bila sebut macam tawaran harga itu yang menarik, saya rasa insyaAllah. Dan memang kita tahu dalam sesuatu perkara yang kita nak putuskan pasti akan ada pro dan kontra. Seperti mana kita nak paling jelas ni, untuk kita ambil paling mudah, kita berpandukan kepada sejarah Islam, lebih baik kepada Nabi kita, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa peperangan Badar, bila mana berjaya ditawan 70 orang, apa nak buat, semua berlainan pendapat. Sayyidina Umar kata begini, Abu Bakar kata begini, memang ada kita panggil macam ada pendapat masing-masing semua, tetapi pada akhirnya seperti mana bagi Datuk tadi, konsensus itu kita perlukan. Okay. Dan dalam waktu yang sama, maknanya saya mengharapkan semua pihak, daripada pihak kerajaan sendiri, daripada semua pihak, maknanya kita mengharapkan agar maknanya perkara ini dapat berjalan dengan baik, dan semua pihak perlu kena jujur, kena ikhlas. Maksudnya kita nak buat suatu perkara ini bukan untuk diri kita saja, untuk mereka-mereka yang akan datang. Biasanya kita dengar kan, saya ingat lagi dulu kadang-kadang bila kita tengok balik kampung pokok durian, atuk kita jaga, bukan untuk ni, untuk anak cucu. Jadi yeah, kita yang dapat manfaat. Jadi maknanya apa yang saya suka ni, saya nak sebut ni, saya nak bagi tahu hadis Nabi SAW, Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas, yang terbaik di kalangan manusia yang memberikan manfaat kepada manusia. Jadi kalau kita tak mampu nak buat baik, jangan halang orang buat baik. Kita mesti nak jadi miftahun lil khair, pintu kunci kepada kebaikan. Jangan jadi miftahun lishar, jangan kita jadi kunci kepada maknanya benda-benda yang tak elok, benda-benda yang jahat. Okay. Nah, jadi memanglah maknanya semua ada perasaan macam-macam lah. Kalau saya pergi kedai kopi ke minum lepas solat sekalipun, ni balik ni memang siap lah saya ni. Semua katanya begitu ni, you jumpa tadi kan, tiket SU tadi, apa cerita, mesti ada rahsia dia cakap kan. Jadi macam-macam lah kan. Jadi untuk leh, kita tunggulah 21 hari bulan tu, insyaAllah. Tengahnya kata Bapak Datuk kata PM kita akan turun, insyaAllah, mudah-mudahan. Sebab ini menunjukkan benda ni sangat-sangat penting. Sebab memang bila kita masuk ibu negara je, dulu saya pun dengar kaum baru akhir kita tengok kaum baru. Jadi mudah-mudahan akan menjadi ikon, tanpa kita mengenepikan mana-mana pihak. Semua kita kena rangkul, kita kena lebih berjiwa besar.